Langsung ke contoh video ya. Untuk kamu, terima kasih pernah mengisi hatiku. Walaupun akhirnya terpisah, aku akan selalu mengenangmu. Bahagia selalu ya. Langsung saja kita ke pengeditan. Pilih icon plus untuk memulai proyek baru. Langkah pertama, teman-teman bisa menambahkan background warna hitam. Selanjutnya kita tambahkan musik atau audionya terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan lagu apa aja yang teman-teman inginkan. Oke, di sini saya akan menggunakan lagu dari Diji Harga Diriku. Oke, untuk background hitamnya ini kita sesuaikan aja. Oke, setelah rata seperti ini, sudah pas antara background dengan durasi musiknya. Teman-teman klik aja di bagian musik, pilih volume. Di sini kita bisa pakai separuh aja atau sekitar 50%, teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita klik lagi, pilih yang pudar. Untuk pudar masuk kita fullkan, untuk pudar keluar kita fullkan juga. Oke. Kemudian tentukan di detik mana teman-teman ingin menambahkan kata-katanya. Semisal di sini. Oke, saya akan contohkan sedikit aja. Teman-teman pilih yang icon T atau teks, kita klik aja. Teman-teman bisa tuliskan kata-katanya terlebih dahulu. Untuk dirimu semisal. Dan di sini kita bisa cari jenis fontnya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan versi bahasa Indonesia atau jenis font bahasa Inggris. Di sini saya suka menggunakan yang dari bahasa Inggris. Oke, untuk jenis yang ini namanya Wonder, teman-teman. Oke, kemudian setelah seperti ini, teman-teman bisa klik yang AA tag ke suara. Klik aja. Selanjutnya, teman-teman pilih bahasa Indonesia dan pilih suara wanita. Untuk dirimu. Kita klik aja centang. Oke. Di sini untuk kata-katanya sesuaikan dengan musiknya, teman-teman. Oke. Untuk dirimu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.